Belum lama ini, Ustadz Yusuf Mansur memposting sebuah screenshot perbincangan dirinya dengan Profesor Nadir Syah Hussein. Unggahan itu pun membuat netizen riuh. Dalam postingan tersebut, Ustadz Yusuf Mansur menuliskan caption, "Demikianlah penjelasan dari kitab klasik yang otoritatif agar kita tidak memahami persoalan ini dengan emosi dan mudah mengkafirkan atau memurtadkan saudara kita yang masuk ke dalam gereja. Ini bukan jawaban orang liberal, syiah, orientalis, sekuler, dan sebagainya. Ini murni jawaban dari kitab fikih yang berdasarkan pendapat para ulama dan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mari kita hormati keragaman pendapat ulama," tulis Ustadz Yusuf Mansur dalam akun Instagramnya. Postingan yang telah mendapat 21 ribuan like itu pun membuat netizen riuh menyinggung Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayat. Ada yang membela Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayat dengan mempertanyakan penilaian sahabat Ustadz Yusuf Mansur yang seorang profesor itu. Namun, ada pula juga yang mendukung Ustadz Yusuf Mansur dengan mengatakan, "Alhamdulillah, bisa tambah ilmu lagi," katanya.